Hi guys, welcome back to my channel, it's Mihan Chandra. So sekarang di episode ini aku akan mereview salah satu parfum terbaru di 2021 ini dari The Humans, yaitu The Perfection by Christian Sugiono. Okay, kalau dari boxnya The Perfection ini cakep banget, elegan, dan maskulin. Oke, pertama kalian buka, kalian dapat kartu garansi, warranty card. Terus yang kedua, kalian juga dapat gift voucher. Nah, ini dia perfume The Perfection dari Humans by Christian Sugiono. Kalau misalnya dari bentuk perfume ini nggak neko-neko, bentuknya klasik dan elegan banget, dan ini juga mudah untuk dipakai, dan ini tuh tutupnya ada efek dari kayak magnetnya gitu. Nah, untuk first impression dari perfume ini, begitu aku semprot, wanginya itu memang fresh, maskulin, dan elegan. Klasik banget dari wanginya ini. Memang bisa dibilang maskulin, cowok banget gitu. Karena di sini ada efek freshnya itu dari bergamot. Bergamot, dan ini juga lumayan kental dari Indonesian cengkeh. Cengkeh spice. Spice cengkehnya. Dan juga di sini ada nutmeg. Sebenarnya nutmegnya itu memang tidak terlalu strong ya, tapi hanya memberikan efek. Karena nutmeg itu kan biasa memberikan efek yang sweet ya, lebih manis, tapi ketika aku cium, efek dari manisnya sendiri ini tuh nggak terlalu strong, tapi lebih ke yang efek maskulin, karena di sini juga ada sandalwood, ada driftwood, dan efek-efek wood ini tuh yang memberikan karisma tersendiri nggak sih? Kalau misalnya ada perfume yang emang efek wood itu, udah pasti kayak maskulin dan karismanya tuh bakalan lebih berasa aja gitu. Nah, karena memang di sini kental sama spice dan efek wood dan freshnya dari bergamot sendiri, sebenarnya perfume Humans The Perfection ini kayaknya cocok untuk kalian pakai ke event-event, mesti event-event night. Sebenarnya all day okay, tapi kayak misalnya lebih kayak misalnya kamu pakai seperti yang look seperti aku pakai, seperti pakai kemeja, pakai ke kantor cocok, dengan coat, dengan blazer, dengan jaket. Lebih seperti itu sih, karena memang memberikan efek yang tadi aku cerita, maskulin, karisma, elegan, klasik. Dan kalau misalnya kita bandingin, ada perfume dan fragrance mungkin yang baru setengah hari wanginya udah hilang, tapi tidak begitu dengan perfume dari The Perfection by Christian Sugiono ini. Oke, kalau misalnya kita lihat, biasanya fragrance itu yang wanginya tuh menyengat, mengganggu, yang mungkin bikin distract, tapi The Perfection by Christian Sugiono ini perfumnya itu okay banget, karena blendnya itu memang cakep banget dan memang nggak mengganggu dan mendistract, karena 145 kali diuji di lab. Okay, ini dia kalau misalnya kalian lagi mencari perfume yang klasik, elegan, dan maskulin, mungkin ini bisa menjadi salah satu option kalian, The Perfection by Christian Sugiono. Okay, ini dia mungkin review dari aku. Sampai ketemu di next video. Thank you for watching my YouTube channel. Bye-bye.